Jadwal pertandingan, babak 32 besar, Japan Open. Hari Rabu, 21 Agustus 2024. Pertandingan babak 32 besar Japan Open hari Rabu, akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh partai tunggal putra, yang mempertemukan wakil Chinese Taipei, Wang Zuwei, dengan wakil Singapura, Loh Ken Yu. Rekor pertemuan, 3-4, untuk keunggulan Loh Ken Yu. Di pertemuan terakhir mereka, Wang Zuwei berhasil menang dengan skor 22-20, 9-21, dan 21-18. Di lapangan 2, pertandingan akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan wakil Hong Kong, Lo Xin Yan Happy, dengan wakil Amerika Serikat, Bei Wen Zhang. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di lapangan 3, pertandingan akan dibuka oleh partai ganda campuran, yang mempertemukan wakil Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francesca Corbett, dengan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Christine Bus. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, wakil Indonesia pertama, yang akan bertanding di hari Rabu, adalah tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, yang akan melawan pemain Thailand, Pornpicha Choi Kewong. Pertandingan Esther, merupakan match keempat di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua pemain, 4-1, untuk keunggulan Esther. Di pertemuan terakhir mereka, Esther berhasil menang dengan skor 21-19 dan 21-19. Dan wakil Indonesia lainnya, yang akan bertanding pada hari Rabu, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, yang akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chiang Chien-Wei, Wu Xuan-Yi. Pertandingan Fikri-Daniel merupakan match ke-10 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan kedua pasangan, 0-0.